Halo guys, kembali lagi bersama saya Popapo. Kali ini saya akan bermain kembali game Need for Speed The Run Challenge. Kita lanjutkan challenge-nya. Kemarin kita sudah bermain yang Win City. Sekarang kita lanjut di industri ya. Ini tempatnya kayaknya berhubungan dengan pabrik itu. Oke, yang pertama ada Lucky Shore Beetle dan yang kedua ada Interstate Loop. Lalu ada Industrial Run. Judul tempat ini ya, ada tunnel entrance, berarti kita akan ada lewat ke jalan kereta ya, mungkin ada industrial stretch. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita pakai mobil apa ya? Teko-teko-tek. Oke, ini udah bisa lebih banyak pilih mobil ya. Coba apa enaknya? Wah, kita pakai ini porsi. Kalau mau dikit pertama, mau dikit kedua, dikit ketiga, tiga. Udah pakai apa belum? Belum pakai porsi. Oke, battle mode ya. Battle mode ini kita melewati mobil lagi kayak balapan pertama kemarin. Wih, tunggu saya pak, kamu harus di belakang saya, nanti saya kasih tip. Wah, ada polisi ya, masuk. Tunggu aku tabrak. Gas ke. Gak kena, yo iga. Sorry bro, sengaja ada polisi kaget. Itu rival kedua mobil apa? Bukan rival sih, mobil apa kedua? Mobil Ford Shelby seperti atau Ford Mustang. Tiga, ada polisi, saya salah ambil jalan, seharusnya ambil kanan kayak dia. Kalah. Palu. Masih yang dapat tuh. Lumayan susah ya. Aduh.
level 16. Oke, lalu ada interstep loop ya. Balapan ya, paling cepat 3 menit 8 detik kan cepat itu. Misi lah, aplikasi ya. Nah, lo crash belakang crash ya. Jalan-jalan di malam hari, tapi bukan jalan-jalan, ini namanya balapan pesawat. Iya, terobos aja lah kambing. Kok kambing? Karena kamu suka menerobos, guys ya. Dan saya sebut kambing. Saya pernah kasih datang terobos rumah orang. Saya pernah kan. Saya bilang terobos adalah kambing. Karena emang kambing bukan terobos. Tuh. Gila, tiba-tiba ngumpul. Gak gitu dong. Rusak kan mobilnya. Tabrak. Nyak mata ya. Atam taruh di pantat. Oke, masih aja nih. Lagi-lagi saya dipojokin terus. Tolong. Pernah saya mancing, saya masih ini. Aduh. Masih. Jelas tancap gas ke kok banyak mobil suwe karena sudah mobilku ada kok kamu balas mobil kali ini kamu hanya jalanku wahai NPC yang tidak berguna. Kan itu perkataan kosanya jika kalian menghalangiku maka akan kuhancurkan mobil kalian karena kalian sudah ingin menghancurkan mobilku. Jangan coba-coba atau mati aku atau kuhancurkan mobil. Iya. Tiga detik. Wow, bronze dan ada gara mereka sih bodybuilding. Fun deluxe. Tinya semudah ada industri yang ini apa nih? Balapan kah? Iya ini balapan juga ini waktu merifa seperti biasa.
Oke, mari kita lihat lagi-lagi. Bisa dimodif, bisa. Body kit pertama, body kit kedua, body kit ketiga, tentu saja ya kita pakai corpet, di corpet. Mobil Batman. Gak ada yang bukan Batman. Gaskan. Pakai korset. Di lawannya ada 12 orang termasuk saya guys ya. 12 orang sih namanya. Bukan 12. Kalau 12 saya lawan diri sendiri juga. Yo, 3. Wow. Wah, manis. Kaget. Tadi enggak dia menghalangi satu pandangan. Kok jangan lupa nih, oh itu kok jauh kali, nomor 1 nomor 2 gak masuk ah. Gaskan ada terlihat jatuh gak Tenang. Pertama Galado rupanya. Si Galado cepat dia. Gak masuk akal. Ya udah, kalahin aja. Coba aja lah, kita pakai mobil tua lagi ya, demang. Kita lewat selokan kok, lewat bawah selokan. Kalau nanti lokan ini guys di bawah jalan ya, kalau kita kan di samping biasanya kan salah di bawah tanah, di bawah jalan. Kalau kita Indonesia kan dia di samping jalan lokan, yang habis itu kecil besar, makanya banjir Jakarta, banjir. Kalau di Aceh, alhamdulillah nggak banjir karena jalannya, bagi kalian yang nggak tahu, jalannya yang Banda Aceh itu kotnya besar di samping-samping itu. Besar. Waduh, ada dua kereta. Kemana nih? Gitu ya kan, ini sih raja pun arti ya kan ya. Pukul tancap gas. Waduh, ini lupa saya bisa meledak. Alam.
Sedih. Ih, gak sampai dong. Kalau kalah lagi, udahlah. Pasrah saya, guys. Masuk akal soalnya. Kita harus menghindari bom-bom itu. Makin lama makin gak masuk akal. Kita boom. Dikalah. Yes, tadi gamenya crash ya. Dia senang kayaknya saya kalah. Langsung keluar. Atau dia sedih karena saya kalah terus. Ini langsung keluar. Biasanya tidak frustasi ya. Tapi karena saya sudah terlanjur frustasi, habis saya selesai record, harus selesai main semua challenge series ini, saya langsung hapus. Kesel pak, makin gak masuk akal. Gagal. Bisa gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi gamenya kayak seperti saya bilang, dan lanjut lagi yang terakhir. Mau kita pakai mobil aku, seharusnya ini mobil terbaik ya. Kita harus bisa menang pakai mobil ini pak ya. Kalau gak bisa menang berarti game jelek. Itu aja. Di warna pink guys, gimana guys pakai warna pink ya. Dan jarang lo mobil ada warna pink. Ini game balapan pertama saya yang paling sulit guys, yang paling buat saya gak fun ya. Saat balapan itu kan fun itu kan, gak tangannya sangat gak masuk akal lo melewati bom-bom gas LPG itu. Aduh, polisi nakal kayak kambing. Tabrak lagi, jelek mobil. Dah, selamat tinggal. Saya mau lewat jalan pintas, mobil pengalaman. Tapi kita menang dengan mobil yang jelek seperti ini gara-gara polisi dan musuhnya yang tidak benar. Wow. Bodoh amat sama lo. Kira lo takut sama lo. Sini kita bayi waduk. Sok-sokan ke Dewan nangis. Mati sini mati. Mati lagi. Kutabrak lagi. Aduh pada portal. Polisinya ketebak. Ketipu dia. Tapi datang sekarang polisi. What the heck? Kan gak masuk akal kan? Padahal di mapnya gak ada, tiba-tiba muncul. Ngeselin terus. Kenapa makin gak masuk akal? Oke. Kalah lagi. Gak masalah. Saya gak mengulang. Game-nya curang. Wadah. Challenge-nya itu mulai dari ini ngeselin guys. Mulai dari yang apa tuh, yang ini di sini ngeselin dan ngeselin. Oke, besok saya lanjut lagi ini ngeselin ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe. Oke. Jadi kalian bisa lihat kalau saya kesal main game apa yang saya kesal mainnya, kalian bisa tahu ya. Oke, see you next time in the next video. Bye.